Bisa lo anjuk pelepah. Nah, ini udah kayak mikrofon karaoke nih, Mas Bro. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, selamat pagi. Ya, hari ini kita mau lihat proses kastrasi pada tanaman kelapa sawit di umur 1 tahun 4 bulan ya. Bibitnya Sriwijaya 05. Ini Mas Bro ya, ini alat kastrasi yang kita gunakan seperti ini. Ini untuk menarik dompetnya, dan ini untuk membuang bunganya ya. Di Shopee ada ini jualnya, murah Mas Bro. Ya, langsung aja kita kastrasi Mas Bro. Mako. Kalau di balai bawe. Hah? Lah kebel entar. Lah. Wah, kameramen kayak kena tumbur ini ya. Kira hok bunga kaki. Bunga betina guys. Kalau menjadi buah, jadi harus kita bunuh. Buang. Mana? Kau nak buang. Ish. Oh. Ish. Rupa enggak boleh pundok lah, bersih ya. Itu sesuai kena no. Sesuai dengan adab lah. Rupa sih naik na limbe. Tahun 4. Punya kebun, sok rajin Mas Bro. Tajam sih. Hap, sekali naik putus. Yang kecil ya. Ini yang anak mata ke anak dompet dompet deh. Sekarang ada dos kan? Oh, ada dos kali ya. Oh.
ada semak kok. Kita perpah dulu ya. Dulu buat kamu bos tidak kena. Tuas nih, tumpul, terus mata tumpul, wajar lah pak, baru, baru, tiga kali pakai lah, tumpul lah, beresut tajam. Oke ya. Kita kumpul dulu ada berapa. Nah mas bro, rata-rata satu batang itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ya yang dibuang ya. Mungkin kalau yang udah banyak buahnya lebih dari 6 ya, tetap sekali. Nah mas bro, ini bunga jantannya kita tinggalkan saja buat penyerbukan ya, jadi kita buang bunga betinanya aja ya, sama buah-buah yang udah jadi buah. Oke, lagi-lagi mekar-mekar ini mas bro, kita tumpah-tumpah itu serbuknya. Nah mas bro, nah ini harus dibuang, ini udah besar ini. Nah harus segera dibuang ya. Udah saya nak anjok pelepas. Nak tergigi. Ulu dodo surang ni. Oke. Cek boleh. Setengah kilo. Kalau udah laku harus bakalan dijual itu mas bro. Oke mas bro ya. Nah seperti inilah kegiatan kastrasi pada umur 1 tahun 4 bulan ya. Jadi kalau sawit-sawit mas bro udah ada dompetnya, udah ada bunga betinanya, bunga jantannya, buah seperti ini wajib dikastrasi ya mas bro ya, karena sangat penting sekali mas bro dalam kastrasi ini ya. Nah ini udah kayak
mikrofon karaoke nih Mas Bro. Oke Mas Bro ya, sampai jumpa di episode berikutnya. Dukung terus kebun kita ya. Hari ini kita bersama Bro Junai kita. Super sekali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.